Kita masih lagi bersama Pak Nil dan juga Encik Raja bercerita, berkongsi pengalaman dan lama kisah. Pula, eh? Lama pula. Seronok jadi macam ni. Saya jadi artis pun kadang-kadang 3 minit je. Kan? Ini? Ini kita tentukan 18 minit, 17 minit khas kat sini. Memang kita nak jadi artis promo semua. Album pun 3 minit. Tak puas cakap dah, kena habis dah. Okey. Tadi Encik Raja dia cakap kan yang perasaan tu sakit, dia implikasinya sampai ke hari ini. Rasa daripada segi kesihatannya tu, sebab lepas 12 tahun kan mengemi dadah, adakah hari ini pun macam ada juga rasa sikit-sikit kesannya? Ada tak? Sangat ada. Sangat ada. Sakit macam mana tu? Kesihatan terganggu bagi lelaki. Kesihatan seorang lelaki tu memang dia akan terganggu. Oh. Dia pulang ke masa yang panjang. So kalau isteri yang tak memahami ini jadi problem. Itulah masalah rumah tangga dan sebagainya. Dia akan jadi masalah rumah tangga pula lagi. Jadi kami macam saya sebagai NGO, kita bukan setakat didik bagaimana nak berhenti. Sampai pada faktor set masa pun kita terpaksa didik, kita terpaksa bantu, kita terpaksa semua jelaskan. Semua dia akan terganggu. Belum lagi daripada segi energi kita yang berkurangan, kejap-kejap kan sakit sana, kejap-kejap fokus kita. Yes, dengan fokus. Sebab tu saya mengabadikan hidup saya sekarang. Saya pesan dengan keluarga, jangan mengharapkan masa saya lebih, sebab ini masa untuk saya tebus dosa dan untuk saya betulkan balik keadaan. Okey, baik Cik Raja. Encik Raja sendiri sebagai seorang bekas penagi dadah, pastinya berhadapan dengan pelbagai stigma masyarakat yang melihat kita kadang-kadang ada yang pandang serong dan sebagainya. Itu bagi diri Encik Raja sendiri, bagaimana pula dengan keluarga, anak, isteri, bagaimana penerimaan masyarakat itu? Adakah tekanan juga dirasai oleh mereka? Yes, mereka juga merasai benda itu. Dilabel juga. Dilema juga. Mereka pun dihakimi, ya? Yes, mereka juga dihakimi. Dihukum atas perbuatan saya. Saya pernah satu ketika rumah saya nak berpindah masuk quarters. Tak dapat hanya kerana sebab saya. Sebab suami. Dia dapat cerita daripada luar sampai itu. Jadi dia dapat kesan. Kesan tu daripada keluarga. Orang memandang sinis. Sehingga sekarang rumah saya memang dia kurang bercampur orang. Dia tak suka orang mendengar tentang suami dia. So dia lebih suka menghabiskan masa ambil kerja dia sama dengan keluarga. Okay. So itu adalah jalan yang terbaik. Tapi keluarga memang tempias perkara-perkara orang pandang serong pada keluarga kita. Kita ada pemanggil sebenarnya yang telah pun mungkin ingin bertanyakan sedikit soalan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ahmad Nasir. Okey, Encik Ahmad Nasir nak tunjukkan soalan kepada siapa? Pak Nir. Silakan. Assalamualaikum, Encik Ahmad. Pak Nir, macam ni. Tadi Pak Nir cakap nak... Hello? Ya. Teruskan. Tadi Pak Nir cakap nak buat anak-anak jiran ni macam anak kita, kan? Betul. Okey. Macam pernah berlaku, bila kita bagi tahu yang anak dia ni begitu begini begitu begini, dia marahkan kita pula. Betul. Cakap kita jaga tepi kain dia. Macam mana tu? Okey, inilah dia kesabaran yang kita kena harus lalui. Sebab kalau kita melalui proses untuk membaik pulih, sebenarnya kita bukan nak baik pulih dia saja. Kita nak baik pulih sikap masyarakat juga. Jadi kesabaran istiqomah Tuan Ahmad umpamanya, kan, Cik Ahmad umpamanya, kita tahu ibunya tidak akan menerima. Jadi jangan kita lepas tanganlah. Rasa kau lah, tu anak kau, aku dah putus asa, I've done my part. Tak boleh. You have not done your part. Selagi anak itu masih lagi depan mata kita dan masih lagi melakukan benda yang salah, selagi itu kita cuba berusaha. Akan tiba satu ketika nanti ibu bapa mereka datang dan minta bantuan pula. Itu adalah saat yang paling manis. Akan tiba satu ketika ibu bapa datang dan ucap terima kasih pula. Dan ini bukankah satu kesalahan dah dibaiki dengan satu benda yang betul? Bila benda ini terus berlaku, jiran lain akan mendapat contoh. Kita perlukan contoh-contoh baik ini. Cakap senang, memang senang untuk bercakap, kan? Tetapi kalau kita terus jadi positif, kita terus lakukan tugas kita, memang dia marah. Aku tahu dah, kan, kalau kita nak tegur anak, kita nak pergi kepada ibu bapa nak bagi tahu pasal anak, kita dah tahu dah ibu bapa dia mesti akan marah kita, ataupun dia akan kata anak aku tak macam tu, kan? Denial. Lepas itu lagi satu, dia akan cakap, kau jaga rumah tangga kau sudah. Sebenarnya ibu bapa satu dia denial, atau dia memang tak tahu, atau dia malu. Ibu bapa tu malu orang bercakap pasal anak dia. Jadi dia terpaksa marah sebab orang berhenti bercakap. Tapi kenapa kita berhenti? Maknanya kita kalah di medan perang ni. Dalam keadaan macam tu, Pak Nil, ya, Encik Aja, kalaulah kita dah tolong menasihatkan, kita dah tengok-tengokkan ibu bapa yang terus macam in denial, tak nak bantuan kita. Adakah ia terlalu ekstrim
untuk terus memanggil pihak berkuasa atau puspen untuk melihat keadaan keluarga tersebut? Tidak salah. Sebab kita jangan ingat AADK ataupun agensi anti dadang ini datang untuk menghukum. Mereka nak membantu. Polis juga sebenarnya nak membantu. Ya. Kita telefon polis bukan kita tangkap anak ni kan. Tapi kita kalau kita telefon polis cuba kita betulkan nada kita cakap boleh tak tolong tangkap anak ni selamatkan anak ni. Ya. Betul. Perkataan yang kita gunakan itu akan menginsafkan kita. Kadang-kadang cara kita berinteraksi dengan keluarga, aku nampak anak kau isap dadah, memang dia akan malu, dia akan diingat. Tapi Melayu penuh sopan dia, kiasan bercakap tu. Sekurang-kurang aku nampak anak kau masuk kebun, dia dah kerja kebun. So dia akan terfikir, apa hal anak aku masuk kebun? Ataupun kita cara penyampaian dan masa itu juga mungkin kita boleh bantu dia tanpa sedar kita edar-edarkan maklumat-maklumat pada keluarga. Supaya dia tahu sinten-sinten, oh ya anak aku inilah perangai dia. Ibu bapa pun jangan ego kan, kita dah tahu anak kita salah. Jangan kita nak menentukkan. Jadi bila kita macam beraja kata dia tegur, kan jiran tegur. Bila dia baru tahu, dia akan datang kat kita balik. Eh betul apa yang awak cakap hari tu. Maknanya sekarang dah jadi dua family yang concern untuk anak ini. Untung anak tu ada juga bantuan ni kan. Saya suka orang Jawa punya istilah seperti jari. Dia kata lima bapa satu anak. Maknanya anak kita keluar, kita tak nampak tapi orang lain akan memantau anak kita bagi pihak kita. Alhamdulillah. Macam saya dulu masa kecil, ayah saya ada mandi sungai, ayah saya kat rumah tapi balik dia dah tahu. Ada masa tu tak ada WhatsApp pun. Itu dia kata istilah dia lima bapa satu anak. Kita pemanggil di talian Puan Salmah daripada dari Shah Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan ditunjukkan kepada siapa? Saya nak tanya dengan Cik Azmil lah. Oh, baik. Silakan. Pak Nil. Silakan. Assalamualaikum, Pak Nil. Waalaikumsalam. Dulu kita pernah berjumpa tau, Pak Nil. Oh, serius? masuk tu, apa, with menantu, with mak mentua tu. Ini mak mentua ni. Masakan. Cara masakan. Okey, teruskan. Soalannya. Macam inilah Pak Nil, kita singkatkan cerita kan. Saya ada mempunyai seorang anak. Anak saya semua 8. Tapi 7 yang ada, satu meninggal. Tapi yang nombor 4 ni, dia terlibat dengan ranjin ada. Dan dia dah pernah berkeluarga, ada anak 2. Tapi anaknya, yang perempuan, mak dia bela. Yang lelaki, saya yang bela. Jadi dah besar lah sekarang anak tu. Dia dah 47. Saya rasa 5 kali ke 6 kali dia dah masuk pusat serenti. Tapi saya jaga dia. Saya memang selalu bercakap dengan dia yang selalu yang terbaik lah. Tapi dia tak boleh berubah juga. Jadi dia sekarang tak ada kerja. Asal ada kerja aja orang macam tak suka kat dia, berhenti. Kerja berhenti. Untuk diri dia sendiri pun dia tak boleh nak sara. Jadi selalu datang ke rumah minta duit kan. Jadi saya nak kalau boleh dapatkan Pak Nil berkenalan dengan dia, dapat asuh dia ni. Itu dia Paknya. Mungkin ini cara terakhirlah saya sebelum menutup mata. Saya pun umur dah 71. Nak nengokkan dia tu berubah. Supaya peninggalan saya, adik-beradik dia akan sayang dia. Tapi adik-beradik memang sayang dia. Setiap kali lagi jadi, adik-beradik sanggup membuatkan lagi jadi dia. Tapi dia tak boleh. Dia masih dengan kawan-kawan yang dia sangat sayang. Jadi saya minta lah kalau dapat berhubung dengan dia, mungkin ni jalan terakhir untuk saya membaiki diri dia. Saya memang sayang dia, anak saya kan. Saya lahirkan dia. Yang penting puan terus bagi kepercayaan, terus bagi kasih sayang. Kita cuma boleh berdoa dah lepas bila kita dah usaha. Terima kasih. Kalau memang saya selalu doa untuk dia. Kalau ada itulah program ni pun nama Ada Aznil Di Hati Kamu. Sebelum ini saya program saya buat apa pun rancangan TV, Ada Aznil Di TV Kamu. Jadi saya ada di ruang tamu rumah masyarakat Malaysia hampir setiap hari, hampir setiap minggu dengan hiburan kan. Tapi pada waktu yang sama, alhamdulillah, rupanya itulah tempat saya semai kasih sayang masyarakat Malaysia pada saya. Dan sekarang ini ibu pun datang, ibu bercerita, dan saya percaya ramai lagi Pak Ni mendekati anak-anak mereka supaya bukan apa, supaya mereka ni nak dengar orang yang mereka kenal bercakap. Dan caranya kadang-kadang berbeza. Ibu akan terus. Inilah satu insan yang luar biasa.
ibu akan terus percaya anak dia akan berubah. Betul. Dan kan? Dilema seorang ibu ibulah juga. Satunya. Sebab ibu doa yang paling mujarab. Ah. Betul. Kena sangkat-sangkan ibu tu juga satu doa. Menitis air mata Encik Raja tu. Sebab saya ingat pada ibu sendiri. Saya ingat ibu saya. Bagaimana saya, ibu melalui. Saya dan ibu saya, keluarga saya melalui apa yang Puan Sama lalui. Dan lebih kesal lagi sebab saya bimbang sebenarnya sebab saya pernah menjual. Saya takut anak Puan Sama adalah satu ketika dulu orang yang pernah mengambil bungkusan berpunca pada saya. Sebab tu saya cakap biarlah kalau aku mati sekalipun, kadang keluarga saya bising, kesihatan saya tak berapa bagus tetapi habiskan masa dengan perjuangan ini bagi saya, aku rela mati sewaktu aku menyantuni rakan-rakan aku. Daripada aku mati atas katil, tempat yang empuk. Sebab masih banyak lagi sampah berpunca daripada yang saya tak mampu. Dan saya bersyukur sangat. ADK banyak sangat memberi saya ruang dan peluang. Dan lebih saya rasa bangga, mereka memberi kepercayaan sepenuhnya kepada saya. Mereka tidak memanggil saya bekas penaga. Saya terima kasih terutama pegawai ADK Tuan Rejahan, dia selalu panggil dia, wahai insan hebat. Setiap kali jumpa saya, wahai insan hebat. Masa dia panggil saya untuk datang program ni, Raja, ini bukan cerita tentang bekas penagih, tetapi ini cerita tentang insan-insan hebat. Sebab awak pernah duduk dalam neraka dan akhirnya awak berada dalam syurga. Saya cakap, saya masih belum berada dalam syurga. Kekesalan saya sampai saat ini. Saya tak mampu nak tidur malam bertahun-tahun lamanya. Terjaga tengah malam, terjaga kadang rumah saya kejut. Kenapa? Kenapa? Sebab igawan ngeri tu. Apabila Puan Salma merasai apa yang ibu saya rasa. Saya bersedia untuk membantu, tetapi yang penting lagi sebenarnya bagi saya adalah doa ibu tu. Berdoalah Puan Salma supaya mana-mana ibu pun di dunia ini, kalau ada anak seperti ini, doa ibu yang paling-paling mujarab. Doakanlah. Sebenar-benar doa. Sebutlah nama anak itu dalam doa. Kalau nak minta dia pulih, sebut, ya Allah, bagilah anak aku Raja Mak Zulkifli ini pulih daripada dadah. Membantu rakan-rakan yang lain. Itu yang sangat penting. Okay, baik. Encik Raja sendiri sebagai seorang yang pernah menjual dadah dan sebagainya, ada tak pernah tak satu hari itu tiba-tiba bila duduk diam-diam dan sebagainya, terflashback sekali, teringat kembali wajah orang-orang yang Encik Raja pernah berikan itu? Saya boleh cakap benda itu sering berlaku. Itulah igawan ngeri hidup saya. Penyesalan tu datang. Penyesalan sampai sekarang. Jadi Puan Salma, saya nak beritahu, itulah sebenarnya yang berlaku pada anak Puan Salma. Yeah. Dia nak berhenti tapi dia masuk balik. Itulah sebenarnya. Kami tak ada kekuatan. Kami perlukan dahan untuk kami pegang. Dan dahan itu kukuh. Saya rasa Malaysia satu-satu negara ada ADK. Di negara-negara barat ada yang hukum mati dan sebagainya. ADK, orang pertikaikan ADK gagal, orang pertikaikan. Saya bila orang pertikai ADK, saya sakit hati. Saya kata sebab aku datang daripada mereka. Kalau mereka tidak tak selamatkan saya, tak didik saya, bantu saya pergi. Saya antara orang yang belajar NLP, belajar semua atas sokongan ADK. Paling penting saya sokongan orang sekeliling, keluarga terdekat kan? Itu yang ADK ambil tanggungjawab tu. Dia punya tema apa? Ambil kes, ambil peduli. Kalau saya boleh rumuskan sendiri, ya, tak kisahlah sama ada keluarga, masyarakat, ADK. Kuasa dalam kataan kita gunakan kepada seseorang yang memerlukan bantuan itu sangat-sangat kuat. Seperti mana partner sendiri menggunakan skrip ataupun kata-kata yang boleh memberi mereka sokongan. Jadi apakah yang boleh partner boleh sampaikan kepada kesemua penonton MHI, penonton ADK, seluruh rakyat Malaysia ini, yang cara untuk kita memainkan peranan kita secara menyeluruhnya, partner? Okeylah. Kita ada dua sebenarnya sebelum anak itu terlibat. Tiga lah. Semasa anak itu terlibat. Dan setelah anak tu terlibat, kan? Jadi ini adalah benda yang rutin dalam kehidupan kita. Kita kena tahu, oh tak ada kena dengan anak aku, jadi aku tak perlu ambil tahu. Yeah. Itu adalah satu benda yang menakutkan. Mereka tak ambil tahu. Kalau bila dah kena, mereka tak tahu nak buat macam mana. Yeah. Sebab mereka tak nak ambil tahu. Dan mereka selalu kata, takkan kena pada keluarga aku. Itu yang pentingnya, letakkan diri sendiri. Jadi kita kena sentiasa bersedia, keadaan benda ini berlaku, kita jauhkanlah doa supaya benda ini tidak berlaku. Tapi seandainya ini berlaku, apa persediaan kita? Kita kena ambil tahu, kita kena, oh, kita ada smartphone kot. Banyak benda kita boleh belajar daripada phone tu, kan? Tak perlu pergi cari bahan ilmiah, bacaan yang lain. Dekat handphone kita ada banyak bahan ilmiah kat situ. Dan kali tiba-tiba, sebab ia macam penyakit. Bila ia datang, kita tak tahu nak buat apa. Kan? Jadi bila kita dah siapkan diri kita, benda itu berlaku, kita tahu macam mana nak menanganinya.
Kalau tak jadi, alhamdulillah. Tetapi anak orang lain berlaku, ya. Kita tahu macam mana nak menasihati ibunya atau kita bersama-sama tolong dan kita bantu anak itu. Jadi jangan anggap ini adalah masalah keluarga kau. Mm-hmm. Bagus ya, kita sejak pandemik ini kita keluar perkataan kita jaga kita ni. Kan. Perkataan besar kita jaga itu. Kita ini jangan anggap ini hanyalah untuk COVID-19 saja. Kita jaga kita, kita gunakan untuk dadah, kita jaga kita untuk orang pemandu mabuk, kita jaga kita digunakan untuk orang-orang tua. Mm-hmm. Mak kau adalah mak aku. Gitu. Mm-hmm. Anak kau adalah anak aku. Jadi ini adalah benda yang kita kena semai lah. Mungkin dah hilang sebab kita terlalu busy dalam kehidupan. Kan? Kita terlalu busy dengan handphone kita. Kita dah lupa dah sebenarnya ada benda yang kita dah tinggalkan pada hari itu, resam kita dulu. Kau boleh kita nak bercerita ni sampai ke esok pagi, Pak. Boleh. Tapi 3-2 minit saja lagi mungkin. Encik Gajah pula sebagai seorang yang dah melalui, yang masih kini berjasa memberikan mereka bantuan juga untuk tidak terjebak, kan? Apa yang boleh disampaikan, Encik Raja? 2 minit kan, tapi mesti saya cakap ini. Yang pertamanya saya mohon kepada masyarakat, berikan satu kepercayaan. Kepercayaan. Sangkakan bahawa kami pun mampu berubah. Kami mampu membetulkan kehidupan kami, tetapi ia bukan satu benda yang mudah. Ya. Macam Pak Ani cakap tadi kan, anak kita selamat, kita kena selamatkan kawasan kita dulu. Bila kawasan kita nak selamat, maknanya kita kena pastikan anak-anak orang lain juga selamat. Baru kita berada dalam kawasan selamat, baru kita boleh yakin anak kita selamat. Tapi kalau anak kita masih sihat, orang sebelah tak sihat, so kita tu cakap betul lah, saya setuju Pak Nai cakap kita jaga kita tu sangat penting. Okey, jadi kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih sangat pada AADK yang banyak mendorong dan memberi sokongan kepada saya, yang menjadikan saya seperti ini. Kan, daripada AADK, dan juga saya memohon kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya terutama kepada mak saya, maafkan saya, maafkan rakan-rakan saya, doakan saya supaya kami mampu mengekalkan kepulihan kami. Ramai sebenarnya yang dah pulih, tapi kadang-kadang kami takut nak menonjol, kami takut hilang kerja, kami takut kami dicemur. Tapi saya mengambil risiko. Saya ambil risiko untuk beritahu. So, kalau saya sebagai penceramah bebas, motivasi untuk jabatan-jabatan, saya ambil risiko ini bila menceritakan tentang kisah hidup saya gini. Mungkin lepas ni orang tak nak ambil saya ceramah, saya tak tahu. Kan? Tapi itu saya bagi saya rezeki Allah punya. Cuma maafkan saya, beri kepercayaan kepada saya dan rakan-rakan saya, sokong, doakan Pak Nil antara orang dia champion. Saya pun orang tak panggil champion lagi kan. Sedangkan saya dah isap radar dan Pak Nil tak rasa lagi. Pak Nil tak rasa lagi. Jadi terus doakan orang-orang seperti ini sehat. Bagi saya respect Pak Nil sebab bagi saya orang yang buat kerja ni kerja gila. Bukan senang kita nak buat kerja ni, nak memahami mereka, nak memberikan jiwa kita kepada mereka. Maafkan saya dan rakan-rakan saya, doakan kami semua yang berjuang dalam dunia ini. InsyaAllah saya sedia membantu. Apa saja segi, cuma jangan minta duit. Jangan saya tak ada duit. Tapi lain insyaAllah. Kami juga minta maaf kalau terpaksa minta untuk cari balik memori dan sebagainya. Sebab kita dia dah kuat. Anda berdua untuk berkongsi lagi. Dia dah kuat. Tak payah kurik. Dia dah boleh keluar sendiri. Betul, maknanya betul. Dia dah kuat dalam dan dia boleh bercerita. Macam kita pandang dia pun kita tak ada stigma kan. Kita nampak dia tak ada stigma kan. Tapi kita seronok sangat hari ini dapat bercakap dengan Pak Nil dengan Encik Raja. Terima kasih.